Wow. Wah, guys. Gemes banget. Apa coba, guys? Hai, guys. Assalamualaikum. Sudah lihat kan cuplikan di awal video? Jadi hari ini aku bareng keponakan aku mau cari jamur padi atau jamur merang lagi, guys. Karena siang tadi tuh hujan, makanya ini kita buru-buru buat cari jamur merangnya. Biasanya kalau habis hujan pasti pada keluar, guys. Jangan lupa ini kita lewat jembatan dulu, hati-hati takut cebur. Wah, ini sawahnya udah pada mulai dibajak, guys. Tapi belum semua sih. Baru 1-2 petak sawah gitu. Dan ternyata baru jalan itu udah ada yang lagi cari, guys. Waduh, banyak saingannya ternyata. Kita buru-buru deh biar nanti kita kebagian. Telat dikit pasti ini kita nggak kebagian, guys. Langsung aja ini kita ketumpukan jerami. Yang pertama nyata ada beberapa doang gitu, nggak terlalu banyak, jadi kita pindah lagi deh. Jamur merang, guys. Aku lagi sibuk nyari, ini salah fokus lagi. Ternyata ada bapak-bapak juga lagi cari jamur. Dari kejauhan aja udah kelihatan bapaknya dapat satu kantong plastik. Kayaknya udah cari dari tadi deh. Udah, ini kita buru-buru lagi buat cari. Mana, guys? Besar banget. Jangan-jangan aku injekin, guys. Wow. Wah, besar, guys. Ini tuh masih banyak. Salah aku. Posisi dari pinggir aja. Ini berasa dapat harta karun. Ada jamur jeraminya tuh lumayan banyak di sini. Wow. 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 Wah, guys. Gemes banget. Wah, wah, wah. Seneng banget kalau kayak gini nih, besar-besar. Tada. Wow, wow. Wah, harta karun. Seru banget kalau gede-gede terus banyak ini. Yo, siapa yang ikutan gemes lihat jamurnya besar-besar banget? Andai setiap jerami jamurnya kayak gini, panen besar aku. Besar banget. Besar-besar. Besar banget. Di tumpukan jerami ini aku lumayan lama karena emang sebanyak itu, ya, guys. Wah, mantap. Tuh, besar banget, guys. Ini berarti masih banyak tersembunyi. Wow. Gemes, guys. Gede-gede. Dan itu dari kejauhan ada bapak-bapak nggak tahu bakal ke sawah atau cari jamur, ya. Udah, kita lupakan saja. Intinya kita fokus cari jamur sendiri, ya, guys. Terdapatnya lumayan banyak, nanti bisa disayur deh. Karena udah selesai ditumpukan tadi, ini aku nyamperin keponakan aku, ya, guys. Dapat apa ini? Dapat ini, guys. Wah, lari. Apa coba, guys? Tikus curut. Tikus. Kasian. Iya.
Barusan tikusnya gemoy banget. Tapi jamur ini lebih gemoy, langsung aja kita ambil deh. Tapi sayang banget ini kayaknya udah pada dicariin. Sisa-sisa yang ketinggalan aja guys. Lumayan lah ya buat tambahan. Dan karena udah habis, ini kita lanjutkan lagi perjalanan. Kita keliling buat cari tumpukan jerami yang banyak jamurnya. Walaupun tadi itu kayaknya udah pada dicariin sama orang, tapi siapa tahu pada ketinggalan. Singkat cerita, setelah satu jaman, cuma setengah besek, tapi nanti aku gabungin sama punya keponakan aku. Karena kita tadi kesorean guys, lumayan lah buat sekali nyayur, kan makannya cuma bertiga. Lolo ini pecicilan banget, untung aku gak nyungsep. Guys, padahal yang tadi udah kita lewati, ternyata, lihat, besar-besar. Tadah, tuh, wow. Langsung. Nah guys, habis pulang. Karena dirasa udah habis, langsung aja ini aku mau pulang bareng keponakan aku. Karena kita juga mau ngebersihin jamurnya ya guys. Ini waktunya kita nyebrang, harus hati-hati lagi, takut kepleset guys. Kukuran banyak tihau kukuran, kukuan tuh. Wow, ini ada tihau kukuran, langsung aja aku mau ambilin juga. Karena sayang ya guys, nanti gampang kita campur sama apa aja deh. Campur terong juga enak banget nih, atau ikan. Sudah terbayangkan rasanya, mantap banget. Carinya jamur merang, dapat jamur kukuran juga guys. Ini di belakang rumah. Ini udah selesai, aku nggak ambil semua, nanti nunggu besar aja. Nanti kalau udah besar-besar kita ambil lagi. Jadi ini aku mau ngebersihin jamur merangnya dulu bareng keponakan aku, biar cepet selesai ya guys. Soalnya ini tuh udah 5:30. Kita bersihin ya guys sebelum kita masak. Karena ini dapatnya sedikit, nanti mau aku campur. Ini nggak tahu ini bisa nanti aku campur juga sama aku punya jamur kuping di rumah, nanti aku campur juga. Dapatnya guys tuh. Nanti ini kita campur sama jamur kuping juga dan juga tihau kukuran tadi yang kita lagi bersihkan. Singkat cerita, ini pagi-pagi aku langsung aja mau eksekusi jamur kemarin. Sebelumnya aku siram jamurnya pakai air panas dulu biar nanti nggak mekar waktu dimasukkan ke kulkas ya guys. Oh ya, di sini aku juga campur dengan daging cincang. Nggak banyak tapi lumayan buat amis-amisnya. Kita tambah air sedikit biar dagingnya matang dulu, nanti baru kita campurkan perjamurannya tadi. Singkat cerita, udah matang, aku campurkan jamur kuping. Ini tuh jamur kuping kering yang udah aku rebus atau aku rendam. Karena udah mekar, aku potong-potong dan aku masukkan ke sayur juga. Aku tambahkan juga di sini ada kubis. Selobor apa kubis sih? Sama nggak sih guys? Pokoknya itu deh. Langsung aja di sini aku masukkan lagi jamur merangnya. Merangnya hitam karena abis aku rendam pakai air panas malam ya guys. Ini aku oseng-oseng aduk-aduk, terus aku tambahkan saus tiram dan juga bumbu-bumbu tambahan lainnya tadi udah duluan kayaknya. Pokoknya jangan lupa penyedap rasa dan juga sedikit gula. Ini singkat cerita udah matang, mari makan guys. Wah, ini jujur enak banget sih guys, ada jamur kuping, juga jamur merang, aku tambahkan selobor, juga ada daging cincang. Mantap banget. Teman-teman, hari ini masak apa nih? Oh ya, aku mau makan dulu. Dan untuk videonya sampai di sini dulu ya teman-teman. Terima kasih yang udah nonton. Assalamualaikum.